Pemirsa, saat ini saya berada di Bundaran HI Jakarta Pusat. Kondisi jalanan lengang pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di hari pertama Lebaran tanggal 2 Mei 2022. Berbeda dengan kondisi Jakarta selama satu bulan terakhir yang sudah mulai dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan memang kondisi di wilayah Jakarta sudah mulai sepi karena sebagian masyarakat yang sudah mudik Lebaran. Jasa Marga mencatat ada 1,6 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta tanggal 30 April 2022. Sementara Korlantas Polri memprediksi masih akan ada 30 ribu kendaraan yang keluar dari Jakarta tanggal 1 sampai 2 Mei 2022. Meski demikian, kita tetap perlu mewaspadai potensi kepadatan arus lalu lintas, terutama di daerah sekitar pusat belanja. Mengingat tingkat kunjungan di pusat belanja ini naik menjadi rata-rata 70-80% dari total kapasitas selama periode Lebaran 2022. Dari Jakarta, saya Mercy Wijaya, Adi Permana, Metro TV. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.